Oke, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dimanapun kalian berada ya. Di sini ada Civic Vario. Engine-nya nyala, coba tes. Tet. Oke, itu nyala, starter. Oke, itu nyala ya. Ini hanya tutorial cara baca kedipan ya. Cara baca kedipan untuk Civic Vario 97. Caranya kita scan jumper ya. Kita scan jumper. Oke, matiin paruman. Tah. Scannerna OBD-na belah dia, guys. Tah. OBD-na belah dia yo. Di sini OBD-nya ya. Aduh, hese euy. Durasi. Oke. Habis. Oke, cara ngoncinnya ya. Nah, ini dia. Mana nih? Oh, ini nih. Ini OBD ya. Buat cek OBD. Jadi yang ini nih, yang 2 pin ya. Jumpernya yang 2 pin ini aja. Oke, jumper. Terus lihat baca kedipan ya. Nah, baca kedipan. Oke, kita mulai jumper ya. Ini kita jumper. Cus. Ini scannernya alus sih mah, mahal. Nah, ini kan. Ini sama ya di jumper ya. Nah, ini ada soketnya kebetulan ya. Nah, ini di jumper. Tapi posisi kuncinya lagi off ya. Kondisi off, ini baru di jumper. Terus kita baca kedipan. Oke, sebentar ya. Kita baca kedipannya. Nah, sekarang on. Oke, 1 2 3. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke, 36 berarti. 3 sama 6 teh diperkirakan map sensor ya. Map sensor sama sweet temperatur atau sensor temperatur atau WTS, water temperature sensor atau sensor ke speedo. Ke speedonya. Nah, itu cara baca DTC-nya ya. Itu untuk Civic Vario tahun 97 ya. Oke. Kita ke depan. Ini map sensornya harus dibersihkan, guys. Nanti kalau udah dibersihkan baru di backup ya. Backup. Terus sweet temperatur mana itu nya? Itu otomatis. Yes, sweet temperatur. Yes, tem. Kita bersihkan lah. Yang ini bersihin. Kalau ini mah sweet otomatis. Ini sweet otomatis kipas kalau yang ini. Kalau yang ini sweet temperatur yang ke dashboard atau ISC, ISC, WTS water temperature sensor, guys, WTS, guys, nah, oke, ini sedikit tutorial aja ya. Ininya map sensornya udah gini tuh, alias udah buladig ya, pasti ada kotor-kotor gimana gitu kan. Nah, nanti setelah dibersihkan, nah, baru kita backup. Up. Cabutnya langsung jeng maaf nak. Tah, eta bersihan eta jeng bocor jeng najek. Eta base bocor keluar. Oringna we dike di eta di sileran. Oringnya di sileran ya. Itu map sensor sama sweet temperatur. Ini dia. Sweet temperatur ya. Yang ini nih. Oke, 1 dan 3. Oke ya, kita bersihin dulu ya, nanti sambung lagi. Nah, ini biang keroknya. Bukan engine control temperatur, tapi
sweet temperatur ya, sensor temperaturnya aja. Nyakitnya ini doang. Kalau mau sensor mah dibersihin aja udah sembuh. Gitu. Hanya ini saja. Ini yang baru guys, dah udah dikasih seal tip ya. Oh, pada seal tip. Supaya nanti bocor. Langsung aja jepret karet deh tamah. Tak gitu. Tekan nih terus. Tempokan nih. Tak gitu jadi. Eta dihandap lah golerkeun. Kaitkeun, amun teh kaitkeun kana busi eta teh. Eta busi eta handap. Kan perintil kan tenanawan. Terus tak. Tak itu tutupan. Ih, karpet. Sok. Tak itu. Kuncinya di sisi. Kocina mah eta unggul jek nu di luar teh eta deket karet. Sok tinggal gerak. Tuh, asup ka dinya. Guys. Oke, guys, tah eta mah geus pareum. Si check engine. Gitu ya. Karena udah diganti switch temperatur ya, bukan ECT ya, bukan engine control temperatur, tapi switch-nya. Biasanya sih ECT, biasanya sih ECT-nya yang kena kalau buat Civic Vario. Nah, kalau yang sekarang ini yang kena itu switch temperatur, bukan ECT. Gitu guys ya. Oke, ini hanya sedikit tutorial ya, cara scan manual dan cara ngehapusnya juga. Itu nanti ada cara nge-backup ya. Backup mah cabut aja sikring backup 7 detik ya. Cabut sikring backup 7 detik aja. Udah. Dia nge-backup, dia ngehapus DTC ya. Gitu guys, tah. Jadi ini hanya sedikit tutorial cara scan manual jumper, cara ngehapus DTC dan cara penanggulangan kalau ada yang rusak ya. Kalau DTC nyala, check engine nyala itu pasti ada yang rusak ya. Pasti nggak akan bisa dihapus. Kecuali kalau yang rusaknya diganti ya, diperbaiki, diganti, itu pasti bisa dihapus. Oke, sekian dan terima kasih ya dari The Montir Bandung.